Ya ini Ukti juga, hai. Dan jangan lupa follow ya, Septia Siregar. Bikin heboh, Putra Siregar dan Rico Vali penjara disebut gegara bela Chandrika Chika, mantan Torik. Dituding digondrol artis ke kamar, benarkah demikian? Sempat menjadi pertanyaan besar siapa sosok wanita yang disebut-sebut menjadi awal permasalahan hingga membuat pengusaha kaya raya Putra Siregar dan aktor Rico Vali ditangkap kepolisian. Diketahui sebelumnya Putra Siregar dan Rico Valentino berurusan dengan kepolisian usai dilaporkan karena tindak penganiayaan di sebuah klub malam. Putra Siregar dan Rico lantas digelandang ke kantor polisi usai disebut melakukan aksi pengeroyokan tersebut. Kedua, publik figur tersebut diduga melakukan aksi pengeroyokan ketika sedang berada di klub malam. Kini, baik Putra Siregar maupun Rico Vali terancam hukuman penjara 5 tahun atas imbas dari pengeroyokan tersebut. Bahkan lebih lanjut keduanya kini masih mendekam di penjara dan menunggu untuk proses selanjutnya. Disebut-sebut keduanya melakukan pengeroyokan karena sosok wanita. Baru-baru ini terungkap dari salah satu akun gosip yang mengunggah cerita salah satu akun di mana ia tahu kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino itu. Sosok wanita yang disebut-sebut sumber awal perkelahian yang dimaksud adalah Chandrika Chika. Lebih lanjut akun yang disensor dalam unggahan akun gosip itu Chika untuk membongkar fakta terkait kejadian yang menyeret Putra Siregar dan Rico Valentino itu. Tak hanya itu saja, bahkan akun tersebut juga mengungkap sosok yang jadi korban bukanlah orang sembarangan sehingga langsung bisa dijebloskan ke penjara. Ya, sebagaimana diketahui netizen, yang namanya sensor itu mendesak Chika untuk angkat bicara mengenai kasus Putra Siregar. Bahkan ia mengungkapkan gegara membela Chika, Putra Siregar dan Rico Vali sampai mendekam di penjara. Ia pun mengecam jika mantan kekasih Torik ini tak buka suara, maka bakal membongkar semua aibnya. Para artis mana nih gak ada yang nongol. Chandrika gak mau speak up tentang kasusnya Bang Putra Siregar? Kan lu di sana bareng mereka, kok lu diem-diem aja? Mereka itu belain lu padahal sampai di penjara lu enggak mau ngomong cerita sebenarnya, mau dibuka ke publik lu udah ditidurin artis siapa saja, kata akun tersebut guys. Gak mau speak up tentang kasusnya Bang Putra Siregar? Kan lu di sana bareng mereka, kok lu diem-diem aja? Mereka itu belain lu padahal sampai di penjara lo gak mau ngomong cerita sebenarnya, mau dibuka ke publik udah ditiruin artis siapa aja. Ya, ternyata hal tersebut bermula dari cerita Chika yang menangis. Di sisi lain, salah seorang netizen juga membongkar terkait kronologi pengeroyokan tersebut. Ia mengungkapkan jika Chika saat itu sudah berada di klub malam itu. Chika awalnya mendatangi meja yang salah satunya terdapat Nur Alamsa, korban pengeroyokan. Mama Mince, aku udah tahu beritanya dari awal. Jadi sisi itu enggak barengan sama PSN friend, tapi ketemu karena sama-sama di sana. Terus si Sydney nyamperin meja di sebelahnya PS yang isinya cowok-cowok. Terus abis itu si Sydney nangis terus ke meja PS. Nah, PS sama temennya karena lihat si nangis langsung aja. Karena dibikin si Sydney ya, dikirain diapa-apain sama cowoknya, cowok-cowok di sana. Nah, cowok itu bukan orang sembarangan pula. Kenapa sih si Cicak diem-diem baik? Terkuak dari Chandrika Chika, sosok wanita yang dibela oleh Putra Siregar adalah mantan Torik itu. Kemudian tiba-tiba si Chika menangis dan mendatangi meja Putra Siregar.
lantaran tiba-tiba menangis Putra Seregar dan teman-temannya mengira jika-jika diperlakukan tak baik oleh Nur Alamsah dan rekan-rekannya. Hingga akhirnya Putra Siregar dan Riko melakukan pengeroyokan terhadap Nur Alamsah. Ia juga mengatakan kalau Nur Alamsah bukanlah orang sembarangan, guys. Ya, bukan orang sembarangan. Jadi atas hal tersebut, dari berbagai komentar netizen ya, dari apa yang disampaikan tersebut, akhirnya netizen pun memberikan tanggapan terkait kejadian tersebut. Oh iya, benar Mince, kalau yang dikeributan itu si teman wanita si aktor itu adalah wanita ini. Wallah, baru ku tahu. Duh, nyesel pasti Bang Putra ngebelain cewek beginian, mana kayak nggak punya dosa pula, cuek aja. Kebuka deh tuh satu persatu aibnya, Gusti Allah mboten sare. Ayo, siapa lagi yang didalemi ama kesayangan gue? Oh, jadi cewek yang dimaksud dalam rekaman CCTV itu Cika ya, yang datang nyamperin meja lain terus ribut di belain PS. Wow, sungguh cerita yang cukup ya menggelitik hati dan cukup menjadi pelajaran bagi kita sekalian tentang kronologi. Kalau kita tidak tahu cerita sebenarnya, kita lebih baik diam saja, apalagi kenal wanita itu keberbedaannya belum tentu dan jelas ya. Silakan terhadap hal tersebut kalian kasih komentar kira-kira bagaimana menurut kalian, guys. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.